Masjid. Iya bang, putar balik ke sana bang. Mau kemana? Mau ke sana. Kita punya tidak? Lawan arah. Kita lagi edukasi lawan arah biar nggak ngulang-ngulang terus karena kecelakaan bisa mati pak. Ya kan? Ini kan segala sesuatu bisa terjadi bang. Lah kita siap. Oh, gitu. Ya, terserah, ya, terserah. Ini kan ya, pelakunya terserah kemarin. Urusan warga dan kondisi. Kecelakaan hampir setiap hari. Hari. Lawan arah ini. Oh, Allah lu lawan arah Allah. Kenapa lu? Lu, yes. Gue beceng. Gue mau hajar nih orang. Oke, laiku. Hari kedua di Tebet. Jadi hari pertama kebetulan Layanter nggak bisa hadir berhubung karena sakit. Sekarang udah mulai enakan ya, Lay ya? Iya, lumayan ya. Hari ini narik, Lay? Enggak ya? Masih agak-agak sakit kemarin. Oh. Belum sehat 100%, iya. Tapi dia bertanggung jawab. Iya, komit lah. Komit, ya. Bagus, ya. Bagus. Jadi ini di Tebet sebenarnya ya, kalau gua pantau bro, dari hari pertama itu hari pertama ya. Seperti yang kalian lihat di hari pertama itu udah mulai ada perubahan. Tertib loh bro. Gitu. Iya. Sampai kemarin kita 30 menit 1 jam itu lawan arahnya paling 1. Nah, ini di jam macet jam 5 lah ya. Enggak separah dulu kita. Nah, ada perubahannya berarti. Cuman ya adalah 2-3 motor ya. Iya. Nah, oke. Okay. Jadi sekarang di sini konsepnya Layanter sesuai yang udah kita janjikan lah ya. Nanti jadi relawan mengedukasi ke para pelawan-pelawan arah. Kebetulan Layanter udah pakai baju Gojek, baju ojol. Jadi di sini Layanter langsung aja ngomong di awal. Sorry nih. Bukan sorry ya. Iya. Lawan arah. Ini lawan arah salah. Nggak salah. Sini lagi. Iya. Jangan lewat dari sini. Jalurnya yang benar dari sana, Pak. Itu aja, Bu. Gitu. Nanti kita backup dari belakang. Iya. Oke, Le. Semangat ya, Le ya. Semangat ya. Udah makan belum? Udah gue siapin makan. Intinya, Le, jangan minta maaf. Batak nih, Batak. Janganlah. Iya. Kan dia yang salah, Le. Iya. Ya kan? Dari sana nih kayak gitu-gitu yang lawan arah. Dari sana nih yang benernya ini jalurnya yang benernya. Ah, muter. Muter ya. Tanya lu siapa? Gua Yanter. Muncul. Gua peduli nih lalu lintas. Peduli, gua sayang sama lu. Oke, itu aja ya. Oke. Oke. Ciu-ciu. Lawan arah, putar. Bang, putar balik aja bang. Mohon maaf bang ya. Mohon maaf bang ya. Iya bang, mohon maaf bang. Iya, putar balik juga salah bang ya. Mohon maaf. Putar aja bang ya. Hei bang ya. Mohon maaf pak, bapak salah pak, mohon maaf. Iya, putar balik aja pak, mohon maaf pak. Mohon pak, bapak udah salah pak, mohon maaf pak ya. Tolong pak ya. Iya, kalau boleh bu. Mohon maaf pak, harus putar balik ke sana pak. Mohon maaf pak, ya pak, putar balik. Ya maaf ya. Kita balik bang, mau maaf bang ya.
putar balik aja pak. Iya kagak bisa pak. Ada dapet doang? Iya. Mau maaf ya. Polisi di mana pak? Di warung. Dalam warung. Lagi di dalam warung pak. Mohon bang, putar balik aja bang. Boleh, bang. Gak boleh bang, mohon maaf bang. Iya bang, putar balik ke sana bang. Putar balik ibu. Gak bisa bu. Maaf bu, kalau boleh bu, lawan arah bu, putar balik aja, mohon bu ya. Iya. Iya. Mau pak, putar balik pak. Iya, putar balik pak. Jangan konten-konten mulu ya. Lu jangan konten-konten mulu lu. Lu jangan konten-konten mulu lu. Lu jangan konten-konten mulu lu konten. Enggak tentang lawan arah tahu tidak? Tahu ya? Misi. 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 Dia bilang misi. Dia segan, gua jadi sopan. Pak, lawan arah pak, udah dihalangin tuh pak. Nah, kita lagi giat lawan arah ya pak ya. Iya pak, makasih. Kedengaran bro, dia hanya perintah dari satu jari. Matan satu jari ya. Iya, yang ter sep langsung muter semua, langsung kena ini, kena perintah. Oi brother, baru pulang kerja nih. Hah? Oh iya brother. Aman ya bro? Udah berapa trip? Gila, 15 trip. Gila. Mau maaf pak, lawan arah pak, gak boleh pak. Lawan arah ini. Ya tadi udah dibilangin kan? Ya. Makasih pak. Ya awas saya dari sini aja pak. Bapak mau kemana? Mau ke sana. Kita punya bisa? Lawan arah. Kita lagi edukasi lawan arah biar gak ngulang-ngulang terus karena kecelakaan bisa mati pak. Ya kan? Coba. Geser-geser minggir tengahnya lembut. Bisa mati, kepalanya keluar. Pak, lawan arah pak. Pak, lawan arah pak. Kita lagi giat nih edukasi lawan arah, biar nggak sering ditebet. Kemarin kan ribut di sini, tahu kan pak kan? Nah kita itu pak,
langsung media nasional, Pak. Ayo, Bapak muter ya. Eh, adik-adik cantik, jangan lawan arah ya. Makasih adik-adik cantik. Kayak gini jangan di sini di depan lagi, Pak. Tanya sama dia, Pak. Bukan saya. Iya. Enggak, saya kasihan. Iya, Bang, putar balik aja, Bang. Lawan arah, Pak. Bapak dari situ aja, rel. Nah, kalau mau warga dari sini, Bapak dari rel. Ayo, Pak. Hati-hati, Pak. Iya, tadi kan kalau saya lihat ke depan mau bujuk enggak? Tadi kan saya lihat Bapak datang nih terus masuk. Terus tujuannya apa masuk ke dalam? Oh, saya orang sini jadi saya ada kepentingan juga. Kepentingannya apa? Kepentingan kami tadi teman saya yang siapa? Jadi yang kepalanya ini teman saya. Jadi saya tuh ada sedikit lapor. Saya kan inisiatif. Bapak inisiatif. Ya, menginisiatif. Biar jangan sama saya oh, mengganggu gitu. Berarti gini, Pak. Sorry itu sih. Selama ini nggak ada komplain. Oh gitu. Kalau Bapak datang tiba-tiba ada, berarti ada masukan ya, gitu, dari. Saya cuma ngasih tahu doang. Takutnya kejadiannya kemarin kejadian lagi. Kan gitu. Kita udah koordinasi Kapolres, Kapolsek ya, semua. Kan segala sesuatu bisa terjadi, Bang. Lah kita siap. Oh gitu. Gitu. Ya, terserah. Ini kan ya, pelakunya terserah kemarin. Ya terserah. Iya kita iya kita udah selalu siap. Oh, apapun bagus, kondisinya. Bagus. Udah. Bagus. Siap. Mana, Pak? Nggak bisa. Bubur ayam itu nggak bisa, Pak. Lewat situ aja, Pak, lawan arah. Ya udah jalan kaki aja kalau deket. Oh, taruh aja, Pak, motor itu, Pak. Jalan kaki. Hei! Nah, emang iya. Oh, maksudnya kita suruh digeser ke depan gitu. Ke depan. Bang, mohon maaf, Bang. Putar balik aja, Bang ya. Putar balik, Bang ya. Mohon maaf, Bang. Iya, Bang. Putar balik aja. Iya, Bang. Enggak ada masalah. Gua takut ada kejadian doang ngetempet. Masukan apa tadi dia? Iya, katanya ini usahanya. Gua bilang orang ini enggak ada masalah. Usaha aja ini. Bukan. Jadi dia bilang mau ngasih masukan. Bahwa ini usaha Wong Solo merasa terganggu dengan ada kegiatan kita. Padahal dari kemarin dari pihak Wong Solo aman-aman aja. Nah dia mau memprovokatorkan si Wong Solo. Gitu. Putar balik, Pak. Maaf, Pak. Putar balik, Pak. Iya. Sama aja, Pak. Putar balik aja, mohon maaf, Pak. Yeah.
gua nggak ada keras-kerasnya ya, humanis. Jadi jangan bilang kalau ah Helmi balik lagi takut, nggak ada takut-takutnya gua ya. Selama itu di jalan. Putar balik aja bang. Kalau bisa bang. Saya mau sholat tuh nggak boleh. Iya, putar balik aja bang. Nah, ini masjidnya di sini. Saya mau jamaah. Iya, kagak putar balik bang. Iya, kalau kagak taruh motor, abang jalan. Ini nggak apa-apa. Kagak apa-apa. Nggak parkir. Kagak. Maaf pak, putar balik aja. Maghrib. Iya, putar balik aja pak. Buat maghrib nggak boleh. Putar balik, putar balik. Jalan aja pak, motor taruh sini. Gak bisa. Hah? Situ motornya taruh. Parkir itu pak. Parkir sana. Kalau jalan kaki boleh lawan arah. Maaf bang ya. Kan alasan aja ya. Oke bang, istirahat dulu karena ajan, abang juga minum dulu istirahat. Oke guys, lanjut lagi nanti habis maghrib. Mantap. Kita isi perut dulu Leku, ya kan? Habis ini kita gas lagi, ya kan? Kita gas lagi setelah maghrib. Ayam bakar 1 kilo ya Bu, beserta kepala-kepalanya. Keras bro, keras bro. Mantap.